Assalamualaikum. Nah, jadi sambutan video aku itu backsoundnya ada yang jualan pisang molen onde-onde. Nah, ini dia pagi hari aku mau ganti spray aku karena udah lama juga aku nggak ganti spray ya. Apa kabar teman-teman, bunda-bunda? Semoga selalu dalam keadaan yang baik dan sehat ya, amin. Jadi hari ini tuh aku mau beres-beres rumah kontrakan aku. Aku mau ganti spray. Tadi pagi aku udah nyuci baju sih. Aku udah masak. Ini dilanjut lagi aja. Aku baru keingetan. Aku mau ganti spray untuk hari ini. Nah, ini dia. Sebelum aku ganti spraynya, aku sapuin dulu pakai sapu lidi untuk spring bednya. Baru deh aku pasang spraynya. Nah, ini tuh spring bednya berat banget, terus dia tuh ngepas banget sama tembok ya. Jadi aku nggak angkat spring bednya karena berat. Biasanya aku sama suamiku, tapi suamiku kan kerja, jadi aku kerjain sendiri aja. Jadi kalau dia udah pulang, udah rapi rumahnya. Lanjut aku pasangin sarung-sarung bantal. Ini bantal-bantal dan guling aku tuh udah loyo banget, udah tipis banget dakronnya. Alhamdulillah, aku sudah ganti spray. Udah nyaman banget, udah kelihatan bersih banget. Jadi, kalau udah ganti spray itu rasanya kayak ada sesuatu yang baru aja. Jadi enak dipandangnya. Setelah aku ganti spray, sekarang aku mau lanjut cuci aja nih spraynya. Jadi langsung aku cuci karena cuacanya mumpung lagi cerah juga. Untuk deterjennya aku masih taruh di kemasan kayak gini karena memang belum punya tempatnya. Sambil menunggu cucian aku beres, aku sekarang mau sapu-sapuin ini karpet aku ini. Dan nanti mau aku pel juga lantai yang di bawah karpet. Cuma nggak semuanya aku pel, cuma setengahnya aja, asal kena pel aja gitu. Thank you.
ini aku sapuin yang di bawah karpetnya. Karpetnya enggak aku buka lap semua, maksudnya enggak aku angkat semua. Cuma setengahnya aja. Dan aku keluarin-keluarin nih yang di bawah meja TV aku tuh, aku taruh timbangan sama sisa wallpaper. Karena aku enggak tahu mau taruh di mana lagi, jadi aku taruh di situ aja. Lanjut, ini mau aku pelin sekalian. Jadi aku tuh ngepelnya nggak pakai ember ya. Aku tuh cuman pakai botol kayak gini aja, diisi sama soklin gitu, terus aku kasih air. Jadi tinggal dituang-tuangin kayak gitu aja tanpa harus meres-meres ke ember sih pelannya. Jadi karpetnya ini gak aku buka semua, soalnya aku mau ngejemurnya juga aku bingung, takutnya tiba-tiba hujan. Jadi aku pel asal-asal gini aja sih, biar gak terlalu lengket juga. Sebenarnya gak kotor-kotor banget, gak lengket-lengket banget, cuman aku pengen aku pel aja biar wangi. Biasanya kalau pakai pewangi kayak gini kan, wangi, wangan tuh jadi wangi, ikut-ikutan wangi. Nah ini dia, sambil nunggu lantainya kering aku hidupin kipas anginnya. Ini cucian aku udah selesai, ini juga udah aku bilas, tinggal aku peres-peresin aja. Untuk spraynya itu aku cuman taruh aja di hanger kayak gini. Soalnya si spraynya ini dia nggak begitu menyerap air. Jadi kalau menurut aku sih diperes sedikit aja udah kayak yang kering gitu. Penasaran aku tuh jemur baju di mana? Aku jemur baju di pas banget depan rumah aku ini. Ini lantainya udah kering, jadi aku taruh lagi aja karpetnya. Sekarang aku mau elapin magicom aja, aku mau elapin tipis-tipis aja. Karena kalau untuk area dapur itu setiap hari pasti aku lap-lapin ya. Cuman yang jarang aku lapin tuh kayak magicom, terus kayak tempat teko listrik itu jarang aku lap-lapin. Kalau untuk area-area yang lain pasti selalu aku lapin setelah habis masak.
biasanya kalau mencium kayak gini kadang suka kelupaan nih untuk dilap-lapin kayak gini, dibersih-bersihin. Dan ini teko listriknya juga jarang banget aku lapin, pasti pernah kena cipratan minyak juga. Oh iya teman-teman, kemarin itu aku lupa mau bikin video unboxing. Aku itu beli satu set pisau ini di Shopee, harganya itu Rp50.000. Kalau ada yang butuh nanti aku taruh linknya di description box ya. Setelah dari dapur, sekarang aku mau lanjut lipetin pakaian aku. Jadi sebagian itu udah ada yang kering. Ini yang aku cuci tadi pagi, sekarang ini udah sore hari. Aku lipetin aja yang udah kering, tapi yang belum kering masih aku jemur. Ini tuh cuman baju tidur aja, cuman baju di rumah aja. Nah sekarang aku lanjut pengen bikin cemilan kentang, aku mau goreng. Ini kulkasnya masya Allah mengkhawatirkan sekali ya, jangan diikutin ya teman-teman bunda-bunda. Aku tuh paling males banget kayaknya nguras bunga es ini, mohon maaf. Nah ini aku kasih slice-slice sedikit aja. Aku bikinnya juga gak banyak sih, gorengnya cuma sedikit karena kan memang cuma buat aku aja, buat aku istirahat sambil nonton TV. Ini aku kasih saus, sama aku tambahin juga sedikit mayones.
Makasih ya teman-teman, bunda-bunda udah mau simak video aku. Ini aku udah tepar banget. Udah 5:30 sore, tapi aku udah lemes banget karena tadi memang maksudnya karena hari ini aku benar-benar BBS banget. Ada beberapa yang aku videoin, kayak misalnya aku lapin kaca itu aku enggak videoin. Terus aku jemur baju, aku tuh nyucinya 2 kali tadi, sebelum nyuci spray sama sebelum cuci spray aku nyuci baju dulu, tapi gak aku videoin. Jadi hari ini tuh luar biasa capek banget, aku baru tiduran 5:30 sore. Terima kasih teman-teman, bunda-bunda sudah mau ikutin video aku. Mohon maaf kalau ada videonya ada kesalahan, semoga masih bisa diterima. Sampai ketemu di video selanjutnya ya, akhir wakalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.